Ni semua Cina ni, kawan-kawan Cina. Apa khabar? Cacia hao. Eh, betul ke aku cakap ni? So, aku bukanlah resis, tapi kebetulan tadi terlalu di sini. Susah nak jumpa kedai tayar Melayu ni. Tapi itulah, kita pun pernah dengar Buy Muslim First campaign BMF ni kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Tol percuma. Tol percuma kepada anda yang berada di highway, di jalan raya. Tol percuma ke mana sahaja. Demi pula sempena tahun baru Cina. Okey, jadi mulakan perjalanan anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Cina, tak kira lah agama apa, dia sebab ni tahun baru Cina tau. Bukan dia apa, dia Cina. As long as you are Chinese, skipping lah pula. Selagi anda berbangsa Cina, Cina Muslim ke apa ke ni, Abby Liu, Firdaus Wong ni, siapa lagi, Ridwan T, semua tu Cina. Tak kira lah semua ni, apa ni, Hong Leong Yamaha pula. Betul lah tu, apa ni, polisi Honda ni, semua Cina ni, kawan-kawan Cina. Apa khabar? Cacia hao. Betul ke aku cakap ni? Kongsi facai. So, dalam masa yang sama ni, tiba-tiba kereta aku ni ada masalah. Dia bergegar tau. Aku suspek dia punya balancing tu, batu tu dia dah tercabut. Jadi bila bawa tu, isteri aku pun perasan. Dia kata, bang, gegar. Steering gegar. Bawa dalam 100 ke gitu. Rasa gegarnya, mak ni. Lepas tangan pun rasa gegar. So, aku bukanlah resis, tapi kebetulan tadi terlalu di sini dan adalah satu kedai tayar Melayu. Susah nak jumpa kedai tayar Melayu ni. Jadi aku ni bukan jenis resis ke apa, tak kan. Tapi kebetulan kan, tapi itulah, kita pun pernah dengar Buy Muslim First campaign BMF ni kan. Okey. Tapi yang peliknya, bila aku minta dia buat balancing, dia kata jam penuh. Dia kata, aku memanglah tak, minta maaf cakap lah, mungkin aku kurang tepat dalam menilai kerja-kerja buat balancing ni. Tapi apa yang aku nampak, balancing ni dia hanya perlu jack tayar, jack kereta lah, tanggal tayar, kemudian buat balancing. Okey, rasanya mengambil masa yang taklah banyak mana. Tapi dia tak tahulah kan, rasanya kalau nak buat balancing pun tak payah nak guna kereta nak parking. Dia boleh parking di luar ke, di macam itulah, dia tak perlu masuk dalam kedai ataupun tak perlu nak jack yang dekat chassis tu. Dia just jack chassis apa ni, jack guna hidrolik tu, dah boleh tanggalkan tayar kan. Tapi dah buat macam mana kan, pelik tau kan. Benda-benda yang simple macam ni, bila kita nak support kawan kita kan, bangsa kita kan. Net, bukan resis ya. Kebetulan tadi aku lalu kedai tayar Melayu ni kat situ kan. Entahlah kan. Jadi kat sini, ini satu motivasi lah. Maksudnya aku menganggap sempena tahun baru 2023 ni, dalam bisnes ni, perkara-perkara kecil sekalipun aku akan menganggap dia memang susah nak dapat, dan aku akan hargai customer walaupun dia beli barang-barang yang murah kecil. Ni kejap lagi aku nak carilah kedai tayar yang manalah tahu masih buka. Ni tidak gegar ni, tak boleh bawa ni kan, bergegar ni steering ni. Jadi kepada pengusaha-pengusaha kedai tayar Melayu yang terasa makan cili terasa pedas tu kan, jadi kat sini fikirkan macam mana, just balancing tayar tau, bukannya tukar tayar, bukannya alignment, balancing kan. Tapi aku tak nak lah, mungkin orang kata, abang buka kedai tayar lah, dia tak boleh cakap macam tu. Sebab aku boleh nampak sendiri, korang pun yang pakai kereta pun kau boleh nampak macam mana kerja-kerja nak buat balancing tayar tu. It's very simple lah apabila kau dah bergelar toke kedai tayar. Serius, it's very simple. Just buka tayar, buat balancing, pasang balik. Dia bukan alignment, dia bukannya tukar steering rack, bukannya tukar apa ni lower arm, no, just is balancing. Okay, so sekarang ni tak tahulah depan ni ada kedai tayar Cina Aseng ke Ameng? Aseng. Ameng. Aseng yang depannya kedai sesedi. Ameng. Jumpa Ameng ni, kau buka ke tidak? Mana kedai Ameng ni? Kedai Ameng kan benar-benar. Tapi aku cakap terang, aku bukan resis kan. Cina pun datang kedai aku, support kedai aku. Aku belajar berniaga pun dengan Cina juga tau. Alamak, Ameng tutup ah. Tak apalah Ameng, nak buat macam mana? Kan? Ameng tutup. Tutup lah. Tak boleh buat apa lah. Tak ada rezeki, Ameng tutup, dia sana pun tutup.
Alah, ada harapan tadi satu kedai Melayu tapi balancing dia tak nak buat. Alah. Tak apalah, aku pun raya Cina tahun ni, kongsi pacar aku tak balik Johor. Lagipun anak pun ada ni lah, aktiviti sekolah, sukan, so tak balik walaupun tol berjuma. So lepas ni harap-harap tiap kali perayaan adalah tol berjuma. Kalau tak tol berjuma tiap hari perayaan, tol berjuma tiap-tiap hari pun lagi bagus sebenarnya. Jangan mimpi lah kan, petrol tak bila nak turun pun tak tahu dah ni. Nampak kat situ. Okey lah, sekejap kedai tayar tutup juga. Tak apalah, tak boleh bawa laju kereta ni, kita bawa slow je lah. Nak bawa macam mana kan. Alah, nasiblah badan. Okey lah, tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Ada yang tengok live saya ni? Ada? Kalau tak tengok hari ni, tengok si rusa pun tak apalah. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya seperti biasa daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya, mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye. Serabut. Mana nak stop ni? Tak boleh stop ke? Mana nak stop?